Satu, dua, dua. Iya. Ya Bani Israel, 1:22. Udhkuru ni'mati allati, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah halaniyatil futuh wal-mulu wal-rusuh taubatan nasuh salihil jasadi wal-ruh wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسحاق
إسماعيل وعهدنا أن طهر بيتي للطائفين والطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب بجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحديث الأمم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فتحه لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما وبرم أستاذي أستاذ حسين بكر الحمسي بانجل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السجاب سيد الوليد أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد السجاب سن حاجي فحر الرازي بن أجي إساك ونسوسان بن أجي عبد الغني بن أجي محمد أمي سيد ليلى بنتي ونجي موسى ديانا ساري بن أجي أمساري وأصولهم وفرهم وأصوصان المرحوم غرو كتا كي حاجي دكتور حاجي أمي جعفر صديق بولام بن أجي سن المرحوم أستاذ حاجي فاطني محي ونسن المرحوم حاجي رنوان أنوار ونسن المرحوم أستاذ دكتور حاجي Faturin Zain Ustaz Almarhum Ustaz Haji Nasir Bakti Ustaz Almarhum Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi wa usulihim wa furim wa ususan Almarhum Bapak Sudirman bin Pulan Bapak Haji Rusman Makmur bin Pulan Bapak Haji Umar Maskuri bin Pulan Bapak Haji Surasto bin Pulan Bapak Haji Ciptadi bin Pulan Bapak Haji Bejo Hadis Waprato bin Pulan Bapak Raden Martono bin Pulan Haji Sudibyo bin Pulan Almarhum, Bapak Haji Aris Komas Andika bin Pulan, Bapak Insinyur Waluyo bin Pulan, Bapak Haji Abdurrahman bin Pulan, Assalamualaikum Bapak Haji Nurdin Pulan, Haji Yatim Wakri bin Pulan. Dan bacaan Fatihah untuk keluarga kita masing-masing ya. Kita punya orang tua, kita punya ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah maghfirah dalam kuburnya wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bacaan kita halaman 39. Ayo siapa yang siap untuk baca halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi
biha asran wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salata alayya faqad ahta'a tariqal jannah." Iya, cukup deh. Arti kan? Artinya, siapa mendoakan salawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadaku 10 kali. Maka Allah bersalawat padanya 100 kali. Siapa bersalawat atasku 100 kali, maka Allah bersalawat padanya 1000 kali. Dan siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Artinya, siapa lupa bersalawat kepadaku, maka dia tersalah pada jalan surga. Wallahu a'lam bishawab. Tanda ini sampai halaman 40. Tanggal berapa sekarang ini? Lupa tanggal udah. Ditinggal mati sama bini lupa tanggal. Tanggal berapa sekarang? 13. 13 bulan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asra. Jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini, baik orang tua, saudara-saudara, ibu-ibu dan jajaran kepengurusan Masjid Babus Salam, wabil khusus Ustaz Zainuddin, semoga semua dalam keadaan kita sehat wal afiat. Dan saudara kita yang beberapa hari lalu baru saja tiba di tanah air, telah melaksanakan umrah hampir satu bulan di bulan Ramadan sampai Idul Fitri, yaitu Paji Ishak Asibuan, semoga umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan satu saat kita bisa melaksanakan umrah dengan izin dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini masih membahas di halaman 39 tentang keutamaan membaca selawat, tentang faedahnya membaca selawat, tentang kelebihannya membaca selawat. Nabi menyatakan, man shalla alayya, siapa orang berselawat kepadaku. Ini Nabi yang mengatakan, siapa yang berselawat kepadaku, pada Nabi Muhammad, salatan wahida, cuma satu selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu satu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, satu kali dibaca selawat. Jawabannya adalah sallallahu alaihi biha asyra. Allah akan menjawab, Allah akan berikan pahala kepada orang itu yang satu kali selawat biha asyra, 10 pahala. Ya Allah, kita baca dulu nih. Wa man shalla alayya asran, siapa yang mampu kita ini baca salat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali. Allah menyatakan, Nabi menyatakan, sallallahu alaihi biha mi'atan. Allah balas pahalanya 100. 10 kita baca selawat, dibalas oleh Allah pahala selawat 10 jadi 100. Masih mampu lagi kita satu saat, wa man shalla alayya mi'atan.
mampu kita baca selawat 100 kali baca seputaran apa? Tasbih. Siapa orang baca selawat 100 kali sallallahu alaihi biha alfan, Allah balas pahalanya orang itu 1000. Terakhir, wa man shalla alayya alfan, mampu juga dia tengah malam. Nah, kalau dia cinta sama Rasulullah 1000. Lam tamassahun nar, orang itu tidak akan tersentuh api neraka, subhanallah. Nah, ini namanya faedah jamaah ini, keutamaan. Kenapa kepada Nabi Muhammad sampai begitu jemaah? Nabi-nabi kan banyak yang wajib kita ketahui dan kita imani. Di dalam Al-Quran 25 nabi. Adapun nabi-nabi yang seluruhnya ada 124.000 nabi. Kita bukan kita yang spesialkan, bukan kita yang lebih-lebihin. Allahnya sendiri yang menyatakan begitu. Dalam surat Al-Ahzab, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya Allah, ayat ini penegasan Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Itu beritanya. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Allah, Tuhan kita. Allah, raja di rajanya dunia, yaitu Allah. Allah yang menciptakan semua yang kita lihat maupun yang gak mampu kita lihat. Allah yang memiliki rajanya nanti di akhirat, surganya, nerakanya, buah-buahan di surganya. Allah yang berikan kekayaan di dalam perut bumi ini. Allah yang berikan keindahan di atas luar angkasa, 7 lapis langit. Allah yang menciptakan kita manusia, bentuk kita manusia ini dalamnya, subhanallah. Kalau dokter itu bisa membedah manusia saat dia itu operasi jantung secara total, berangkat dari dokter yang beriman, kalau kata bahasanya dia goleng kepalanya, subhanallah. Dia buka itu darah, dia buka itu paru-paru, dia buka itu jantung. Kekuasaan Allah, subhanallah. Berapa liter itu istilahnya darah yang Allah udah siapin? Berapa denyut jantung itu? Berapa denyut ribu jantung, denyutan itu sejak kita hidup sampai sekarang ini? Di mana itu alatnya? Kalau baterai atau jam yang ada di dinding ada baterainya. Kalau jam yang ada di tangan ada baterainya. Ini jantung. Pemompa darah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah. Allah yang menciptakan itu semua berselawat. Dikabarin lagi bukan saja Allah, wal malaika, malaikat-malaikat semuanya. Udah berita baru perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Jadi perintah. Perintah itu wajib. Hei orang-orang beriman, berselawatlah kalian. Hanya ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, nabi siapa itu? Nabi kita. Nabinya orang Islam, nabinya orang Muhammadiyah, nabinya orang NU, nabinya orang Syiah, nabinya orang Wahabi. Udah gak ada sekarang Wahabi. Penegasan dari Saudi, udah gak ada Wahabi. Nabinya seluruh umat Islam di dunia ini. Yeah. Berselawatlah kalian pada Nabi Muhammad. Kalau Allah dan para malaikatnya berselawat, kalau kata bahasa pergaulan, lu gak mau. Wali kota turun mau kerja bakti. Camat, lurah pada turun nyeblok semua. Kegot pada bawa pacul, pada bawa pengki semuanya pada. Lu gak mau turun. Orang-orang hebat dia tuh. Contohnya mereka-mereka, gubernur-gubernur pada turun semuanya.
Pada kotor tanahnya. Ngapain? Kerja bakti. RT gak mau. Turun. Allah berselawat. Malaikat berselawat. Ini kalau pakai bahasa Betawi. Lu gak mau. Allah yang menciptakan seluruhnya. Malaikat yang unsurnya tercipta dari cahaya. Yang gak ada nafsu bagi dia. Yang gak makan, yang gak minum. Bukan laki, bukan perempuan. Gak ada syahwat. Kerjaan selawat sama Rasulullah. Dari mana itu beritanya? Dari Allah. Innallaha wa malaikatahu. Baru perintah. Contoh-contoh tuh Allah pada berselawat. Malaikat ribut dengan berselawat. Kamu lebih hebat mana kamu dengan Allah? Kamu lebih hebat mana kamu dengan malaikat? Makanya Nabi mengatakan, orang paling bakhil, al-bakhil idza dzukirtu baina yadayya lam yusalli. Orang paling bakhil, paling pelit di hadapanku disebut nama Nabi, nama-namaku, dia tidak berselawat. Jadi jamaah ini adalah tanda cintanya enggak sama Nabi Muhammad. Kalau cinta 10 dibalas 100. Kalau cinta 100 dibalas 1000. Yang tanggung-tanggung adalah ini orang-orang yang kita enggak tahu. 1000 dia baca selawat, ada yang puluhan ribu. Kita baca tuh bagaimana ulama-ulama Syekh Abdul Qadir Jilani, ulama-ulama dahulu-dahulu. Kenapa hebat-hebat? Orang udah pada mati. Tapi namanya masih mulia. Apa resepnya mereka? Nabi Muhammad enggak pernah kosong yang disebutkan. Shalli ala sayyidina. Adapun redaksinya macam-macam. Ada selawat ini, ada Ini kita kadang-kadang udah kebangetan pinter ilmu. Dibid'ahin tuh selawat ini enggak ada zaman Nabi selawat ini. Redaksi mah itu isinya kena dorongan cintanya macam-macam. Salatan taghfir biha dzunub, ada yang begitu. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Itu bisa mengarang redaksi selawat. Ya, jadi jamaah kita baca doa mohon pada Allah maksudnya. Kita baca doa, mohon pada Allah. Enggak baca salawat, enggak diangkat tuh doa kita. Mari saudara, kita jadi RW, jadi lurah. Kita berdoa, semoga warga kita yang pergi haji selamat. Ya Allah, ya Tuhanku. Baca. Warga RT sekian, RW sekian, amin, amin, amin. Ada 2 jam baca doa. Sampai itu yang pada amin lama amat ini. Tangan gua sengkleh banget lama. Makanya baca itu aja lama-lama. Makmum jadi gedeg. Baca doa lama. Dari mulai begini sampai begini. Lama, jangan lama-lama. Yang penting dikit berbobot. Tuh baca doa lama. Pakai kalimat retorikanya, retorika sedih lagi. Ampunilah dosa kami ya Allah. Supaya yang amin ikut juga nangis. Tapi awalnya enggak baca selawat, akhirnya enggak ditutup selawat, keterangannya malaikat enggak mau ngangkat permohonan kepada Allah. Sayang-sayang menang capek. Mendingan doa singkat, kata orang kita, doa sapu jagat. Tapi awalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat. Doanya pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan anggap kecil, remeh. Saya waktu Kiai Haji Abdul Hadi masih hidup, di belakang Bea Cukai rumahnya, dia lagi kongkoh-kongkoh ngobrol-ngobrol dengan ustad-ustad. Saya paling senang kalau ada kiai-kiai itu ngobrol. Udah hampir 8:30 pagi. Dia bilang, "Bah," saya manggilkan abah, "Bah, ini mumpung kumpul ustad-ustad di Bani. Kenapa lu? Berikan dong doa, Bah, yang pendek tapi berbobot, Bah, biar berkah. Biar anaknya pada berhasil, Bah. Biar ini, biar ini." "Doa apa itu, Bah?"
Bagus, bagus. Ini ayah catat ya, catat, catat, catat. Pada buka pulpen, pen. Ada banyak kitab buku enggak? Ayah catat, catat, catat. Saya sudah siap. Lama dia diam. Kayak jam tadi udah tua aja, Pak. Udah pada siap. Apa itu, Pak? Tunggu, tunggu. Jangan, jangan, jangan terburu-buru. Kami minta doa. Lama. Bilang lagi, Mahmud. Apaan ini? Apaan, Pak? Doanya, Pak? Oh ya, tunggu. Tenang, tenang. Kita udah siap. Kayak mau ujian. Belum juga. Udah jam 9, seperempat hari Jumat. Pak, diri bantal. Bah, doanya apa, Bah? Sabar, ente sabar. Bikin anak 9 bulan baru jadi. Memperoleh ijazah SD 6 tahun baru dapat. Masa doa, buru-buru, tenang dulu. Tenang. Kita deh. Bah, 9:30, Bah, apa nih, Bah, doa? Ya, ya, ya. Nih catatnya. Apa nih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Doa itu. Kata teman, "Ah, gua kira doa apaan kali." Kayak-kayak ada yang nyeleneh, dia udah paham. Jangan dianggap itu kecil. Ente minta apa? Dunia bahagia, punya anak, punya usaha maju. Ada dunia hasanah. Punya bini soleha, meninggal dunia, ada lagi gantinya. Masalah. Doa ini dikit lagi nih, insya Allah. Amin. Kenceng banget aminnya. Sanggup lah, Allah. Duit banyak, ini banyak, umur ini bisa, umroh masih ada. Saya tanya, tahu gak hidup berkah jemaah? Dia dapat ilmu juga nih. Tahu nggak berkah? Bilang kemarin saya datang ke Tanggul, Jember, 3 hari saya, malam Sabtu, malam Minggu, hari Senin saya pulang. Ceramah yang saya dapat segitu banyak penceramah sampai mantunya Habib Rizik datang di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Di antaranya, saudara, tahu nggak tuh berkah saudara? Ada yang tahu? Ini yang kita haul ini, Habib Soleh bin Muhsin Tanggul, berkah itu adalah punya duit di kantong belum habis, datang lagi saudari, itu berkah. Punya duit di kantong banyak, belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Beras yang ada misalnya belum habis masih penuh, datang lagi, itu namanya berkah. Bini masih ada belum mati, datang lagi, itu berkah. Jadi kalau nggak dipaksa yang ketawa ya yang kelihatan Ustadz nangis mulu, enggak, gua nggak nangis. Jadi berkah itu ini belum habis, habis udah datang lagi. Pun jambu misalnya jambu air belum habis kita petikin, udah ada lagi. Itu tuh namanya nggak pernah habis, nggak pakai tiris gitu kan, habis banget bensin. Habis baru diisi, enggak, ini bensin baru dipakai separuh, ditambahin lagi. Duit yang dikeluarin baru 100 tadi masih banyak, datang lagi. Tuh. Udah sehat, ditambah sehat. Itu saya dapat dari sana tuh ceramah. Kemarin saya hadir. Jadi kembali ke masalah jamaah sekalian, kata Abah Hadi bilang, ente pengen hidup bahagia di dunia, apalagi jamaah punya anak bahagia. Bahagia kan? Udah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di akhirat pengen bahagia, dapat surga, dapat ini akhirat juga. Wa qina adzaban nar, jauhkan hindarkan kami dari bahaya api neraka. Udah itu singkat padat. Biarin amplopnya kecil isinya gede, daripada amplopnya gede isinya enggak mungkin amplopnya segini dalamnya. Ceramahnya dikit, isinya ceramah 1 jam pada begini. Aminnya bukan amin benar, amin, amin. Ini kata Abdul Hadi, Rabbana atina tuh dikit, jangan sepelein ini ustadz-ustadz semuanya. Makanya kita waktu baik haji pondok umroh lagi tawaf, kalau lupa yang lain udah mana, Rabbana atina
Emang seluruhnya itu di situ adanya. Dunia hasanah, istri yang soleh. Dunia hasanah, anak-anak yang soleh. Dunia hasanah, hidup dalam keadaan senang, gak sakit, gak ini, gak ada orang yang zolim, gak ada orang yang lihat harta kita, gak ada kita ada diintimidasi, gak ada. Hasanah. Bukan di sini dong kita bilang, wafil akhirati hasanah. Dibahas sama dia. Ustaz, kiai, saya kasih amalan ini. Tadi ada yang nyeletuk, kok ini yang emang benar tuh Ustaz nungguin gini lagi menjadi ini yang namanya Ustaz-Ustaz muda. Gua kira doa, doa apaan kan, gitu tuh. Robana atina itu mah apalan gua. Dibahas sama dia. Jadi jamaah, ya. Jadi kalau ada orang cinta sama Rasulullah sampai 10, sampai 1000, ya Allah. Cukup udah jamaah. Ayo kita mulai. Apalagi mohon maaf nih ya, sampai kita setiap malam baca selawat karena ingin cintanya, Allah kan berikan apa? Bisa mimpi Rasulullah. Mereka bilang kalau seumur hidup gak pernah mimpi Rasulullah, itu orang yang paling rugi. Kita belum pernah mimpi. Dan itu impian yang tidak bakal bisa ditiru oleh setan. Dan setan gak bisa niru. Mimpi anak, mimpi bapak, mimpi istri, mimpi kakek, mimpi guru, mimpi kawan, itu bisa nyerupai-nyerupai. Ada namanya setan qarr yang nyerupai-nyerupai, nyerupai bini, nyerupai ini, nyerupai ini, nyerupai ini. Kalau mimpi Rasulullah, setan gak boleh kebakar dia. Jadi kita jangan sembarangan juga, jangan sembarangan juga. Saya mimpi Rasulullah, jangan. Jadi benar-benar pilihan. Nah itu diantaranya apa persyaratannya ingin mimpi Rasulullah. Mereka awliya-awliya Allah itu diantara ente banyakkan baca selawat. Lupa sesuatu hal, baca selawat sama Rasulullah. Ntar sampai 2, 3, 4, 10 Allah berikan ingat, di mana tuh kunci ya, ya Allah. Itu KTP taruh mana, baca selawat. Saya kan berapa kali cerita. Tukang cincin waktu mau ngikat cincinnya seseorang kaya Cina, yaitu yang namanya dia punya ini jambrut Kolombia paling mahal. Anaknya enggak tahu, SD pulang siang itu belum diikat itu cincinnya apa namanya batunya diketok sama anaknya pakai martil. Bapaknya marah. Subhanallah. Lu ditangkap sama Cina lu. Ini mahal nih batu ini. Kata gurunya waktu dia ngadu, jangan. Anak enggak tahu. Baca selawat. Bukan gitu guru, bukan itu kiai. Ini batu dilem gimana ketahuan sambungannya. Saya harus ganti gak kuat ini ada bukunya tuh, ada apa namanya tuh kalau itu sertifikatnya ini. Baca selawat kapan diambil? Besok baca selawat tatami subuh. Benar pagi-pagi datang. Gua datang kemari tujuannya bukan ngambil. Lu janjinya sore ntar. Pagi-pagi gua minta maaf, kata tukang batu, ya minta maaf saya ini. Gua hanya minta maaf. Kenapa kok? Gue punya batu ditanya sama bini gue, beli di Singapura. Mantu batu, saya bilang mau diikat. Lu beli barang gue, kata bininya. Bilang sama tukang batu, kalau bisa bikin dua cincin. Tukang batu bilang, ya udah dibelah, alhamdulillah. Ayo jawab, tukang cincin itu bikin bagaimana ini, mana mahal lu. Kalau dituntut, salah itu dia. Allah berikan jalan keluarnya. Ya Allah, bukan gua yang salah. Bukan lu yang salah. Gua yang salah, janjinya nanti sore datang kemari. Maksud gua mumpung masih pagi ini jam 8 ini, gua minta bini gua nuntut itu supaya sama-sama pakai ibu cincin, bikin dua kalau bisa ya. Kata orang cincinnya senyum, ya alhamdulillah. Udah diketok sama anak saya alhamdulillah. Kalau Allah berikan jalan keluarnya coba. Kan persoalan kita banyak yang enggak nembus. Ulama banyakin baca selawat. Diam di masjid baca selawat. Jangan HP mulu. Di rumah ya. Ya Allah, lihat janda muda ngeliatin gitu. Baca selawat 10 dibalas 100. Baca 100 dibalas 1000. 1000 kita baca. 1000 kita baca dari maghrib sampai isya 1000. Jadi 10 kali putaran apa? Tasbih kan. Satu putaran kan 100. Jadi kalau 10 berapa? 1000. Janji Nabi lam tamas sahun nar, tidak akan tersentuh api neraka. Nabi janjinya benar. Kalau caleg mah kagak, cawapres bohong.
Ini pada ngampar ini zaman. Ini mohon maaf nih. Cawapres pada ngampar. Acara-acara kemana? Waduh, nyong sipulan. Ya, habis. Ulama kan banyak ininya, banyak peserta, banyak muridnya. Di situ dia pamer, di situ dia promosi. Hah, kita udah gak percaya dah. Ini. Ember ngomong. Bener-bener, kita udah dijejelin udah berapa itu musim-musim kampanye, menjanji doang. Yang ngomongannya bener, yang bener dibuktikan Allah dan Rasulullah. Ini sampai Nabi bilang, siapa yang sampai mampu 1000 tidak tersentuh api neraka. Di dunia aja ada kebakaran di pelumpang sana, itu mobil sama orangnya kebakar, itu baru di dunia. Kenapa bisa digiring itu kebakaran yang semuanya kebakar semua? Dia enggak. Kenapa? Sebabnya Pak, mobil saya suka ngangkut orang-orang pergi umroh. Rumah Bapak enggak kesentuh. Jangan lihat pelumpang. Balai rakyat. Dulu ada Kiai Haji Aceng Nasehi, almarhum. Masjid beliau namanya Adzikir. Di belakang ini nih, balai rakyat. Kebakaran semua. Abangnya Kiai Haji Aceng Nasehi kena takut api begitu banyak, minta dipindahin ke tempat adiknya. Gotong gua lagi sakit. Gua takut mau orang bakar orang hiuk-piku orang pada woi. Digotong ke tempat adiknya di sebelah utara. Kebakar, meninggal. Kaji aja ngasih dengan Masjid Adzikir, ya Allah. Itu api bisa digiring angin besar. Sekarang si orang dulu enggak percaya. Lumpang bagaimana? Masih banyak. Itu baru di dunia Allah punya mau. Apalagi ini Nabi menegaskan, orang suka baca salawat sampai 1000 dari mulai masuk kubur sampai nanti akhirat dah enggak tersentuh. Enggak kena hawa, enggak kena panasnya api neraka. Kehebatan orang itu karena di dunia senang baca salawat berapa kali? Coba kita coba dah, sekalian cukup dah. Selanjutnya Nabi bersabda, "Man nasiya salata 'alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Siapa orang melupakan salawat, enggak mau baca salawat. Dia enggak mau anak baca salawat. Apa akhirnya? Faqad akhta tariqal jannah. Sungguh tersalah dia ingin menuju surga, tersalah. Enggak sampai ke surga. Karena surga itu awal yang pertama masuk di antara manusia dan yang berhak dibukanya itu pintu surga oleh malaikat ridwan. Nama itu Muhammad bin Abdullah. Yang lain belum berhak. Dan nanti keluarganya, sahabatnya, umat-umatnya. Umat-umat lain pernah ngeliatin umat Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Silakan, aku diperintah oleh Allah Muhammad. Keluarganya silakan. Terakhir sahabatnya, terus kita. Kalau pakai bahasa contoh, apa enggak iri itu sahabat-sahabat umat-umat lain bagaikan orang resepsi datang jam 4 sore sampai jam 5 sampai jam 7. Yang dipersilakan makan duluan rombongan jamaah Babu Salam yang datangnya setengah 10 malam. Jamaah hadirin, kita akan menikmati santapan malam apabila jamaah Babu Salam dari Cipinang datang. Yang dari jam 4, siapa sih ini? Jamaah Babu Salam datang pakai truk lagi, subhanallah. Turun pakai tangga lagi. Orang pada lihat, oh kirain pengusaha. Datang modal Pak Haji Untung datang duluan. Silakan dari Babu Salam. Itu umat yang rombongan dari Bekasi, dari Condet, dari mana pun enggak. Yang jam 4, yang jam 5. Iri gak kira-kira? Dia duluan, gue dari jam 5, jam 7 belum makan. Gue kata kali pengusaha-pengusaha semua, ya tukang kue rangi kelihatan ini semuanya. Suruh makan duluan. Nanti umat lain begitu. Umat Nabi Muhammad paling rendah-rendah. Bukan kayak Nabi Adam, tinggi-tinggi. Siapa yang mau persilakan? Yang punya surga Allah, silakan. Muhammad, sahabatnya, keluarganya, semuanya. Ayo, ayo umatnya semuanya. Begitu keutamaan. Salah kalau orang enggak baca selawat mau masuk surga. Jadi dengan tema ini dalam kita kesendirian di masjid dimanapun jangan sampai lupa baca selawat. Minimal 10 dah. Di subuh 10. Biarin 5 mau tidur baca 3. Dah cukup dah kiranya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan pengajian kita Allah berikan manfaat. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan keluarga kita semua. Allahumma nasakal afa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanata wa qina adzaban.